ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana. Karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara berat. Kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara aktornya, itu berat. Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi juga kita lakukan terhadap PDNS PDNS 1, terus juga ini kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya.